Pemirsa, genap usia 50 tahun, Liliana Natonusudibyo menggelar perayaan ulang tahun sebagai ungkapan syukur. Mengusung tema Melody of Love, acara ini turut dimeriahkan oleh artis mancanegara yang juga mantan personel Westlife, Shane Filan. Perayaan ulang tahun ke-50 Liliana Natonusudibyo yang berlangsung di Hotel Mulia Kawasan Senayan, Jakarta Pusat, para tamu disuguhkan dengan sebuah film pendek yang apik berkonsep Melody of Love. Film ini mengisahkan tentang perjalanan hidup dan cinta dengan sang suami, Chairman and CEO MNC Group, Hari Natonusudibyo. Perayaan ini menjadi anugerah sekaligus refleksi cinta dari suami, anak-anak, dan keluarga hingga bisa menjadi lebih baik. Anugerah ini harus saya pergunakan dengan sebaik-baiknya tentunya. Dan kesempatan ini juga harus menjadikan saya lebih sebagai pribadi, saya lebih baik lagi. Sebagai ibu, saya harus lebih baik lagi dengan anak, maksudnya dengan keluarga saya. Hidup dalam cinta kasih menjadi kunci keberhasilan dalam rumah tangga dan karir, baik bidang usaha maupun politik. Pendiam, ya, tidak macam-macam. Ya, orangnya idealis dan setia tentunya. Dan juga ibu ini rajin berdoa. Ini yang penting, ya, jadi dari dulu sampai sekarang. Selain keluarga besar dalam perayaan ulang tahun ini, hadir pula rekan, sahabat, para pejabat, serta artis tanah air. Bu Lili terus menjadi berkah bagi sesama. Bu Lili orangnya sabar banget. Ibu Liliana, kita ucapkan selamat ulang tahun ke-50. Harapan saya bisnisnya maju, bahagia bersama dengan Pak Hari. Di akhir acara, Shane Filan, mantan personil Westlife, menutup kemeriahan perayaan ulang tahun Liliana Natonusudibyo ke-50. Dari Jakarta, Tim Liputan MNC Media, melaporkan.